Oke, ketemu lagi dengan Encik di sini. Nah, Encik di sini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game Bioskop Simulator, teman-teman ya. Encik di sini akan membahas yaitu beberapa komentar kalian di konten gua sebelumnya, teman-teman ya. Di mana ada yang berkomentar seperti ini. Halo Bang Encik, Bang, apa film Kungfu Banteng belum dirilis? Tapi kalau sudah dirilis gimana cara mendapatkannya? Lalu komentar kedua yaitu, Bang, kata Andi ada film baru, Bang Andi maksudnya. Namanya Kungfu Banteng. Jadi emang ada nggak sih Bang? Selanjutnya komentarnya yaitu, Bang, tutorial dapetin film Kungfu Banteng Bang. Oke teman-teman ya, jadi di konten kali ini Encik akan membahas mengenai misteri ada atau tidaknya film Kungfu Banteng di game Bioskop Simulator ini, teman-teman ya. Buat teman-teman yang udah penasaran ada atau tidaknya di game Bioskop Simulator ini mengenai film Kungfu Banteng ini, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu. Sudah? Terima kasih banyak. Langsung aja kita masuk ke game Bioskop Simulatornya. Let's go. Oke teman-teman ya, kita udah masuk yaitu di game Bioskop Simulator seperti ini. Langsung aja kalau gitu kita akan bahas mengenai misteri ada atau tidaknya film Kungfu Banteng di game Bioskop Simulator, teman-teman ya. Langsung aja kita sebutin fakta yang pertama membuktikan bahwa film Kungfu Banteng ini tidak muncul di berita film viral. Oke, dimana kalau filmnya itu sudah ada di game Bioskop Simulator, biasanya itu sering muncul di bagian berita ini, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan kasih tahu kalian ya, apakah film dari Kungfu Banteng ini akan muncul di berita bagian film viral ini. Meskipun kita belum punya filmnya, tapi biasanya muncul di sini. Kalau udah muncul di sini, berarti tandanya film tersebut bisa didapatkan atau sudah ada diupdatekan kali ini, teman-teman ya. Jadi langsung aja kita refresh sebanyak 10 kali untuk tidur bangun tidur bangun tidur bangun untuk mengecek di monitor ini ya. Jadi kita percepat untuk skip tidur sampai bangun ke depan monitor lagi. Ini di hari pertama teman-teman ya, adanya sunrise, lelah land, the email sama NT ya. Langsung aja kita tidur dulu. Kita cek di hari kedua ini teman-teman ya. Di hari kedua ini tidak muncul juga ya untuk film Kungfu Bantengnya. Jadi cuma ada The Terminate, Ice Cream, King Food sama NT. Lanjut di hari ketiga. Di hari ketiga ini langsung aja kita cek teman-temannya di bagian berita di sini tidak muncul juga ya untuk film Kungfu Bantengnya. Di sini ada The Terminate, Lelah Land, Mission Possible sama Dylan 2099. Kita lanjut untuk hari keempat. Hari keempat kita langsung aja cek lagi di bagian berita sini teman-temannya. Ternyata tidak muncul lagi ya untuk film Kungfu Bantengnya. Di sini munculnya yaitu Es Krim, Jatuh sama Lelah Land, dan CCTV Simulatornya muncul ya teman-teman ya. Lanjut kita di hari kelima. Di hari kelima ini langsung aja kita cek di bagian berita teman-teman ya seperti ini, dan ternyata untuk film Kungfu Banteng tidak muncul lagi di hari kelima ini. Adanya Es Krim, 001, Fast and Furious, dan NT teman-teman ya. Di hari keenam juga tidak muncul teman-teman ya di berita film viral. Determinate, Lelah Land, Pertualangan Herina 2 sama Who's Alone ya yang muncul ya. Lanjut hari ketujuh. Untuk hari ketujuh juga belum muncul teman-teman ya. Di sini hari ketujuh film viralnya yaitu God Boys, The Terminate, Jong Wook sama Who's Alone teman-teman ya. Untuk di hari ketujuh ini kita lanjut untuk ke hari ke-8. Untuk hari ke-8 ini sepertinya tidak muncul juga ya di berita film viral, hanya Sunrise, The Email, Who's Alone sama King Food teman-teman ya. Belum muncul yaitu Kungfu Bantengnya. Lanjut untuk hari ke-9. Hari ke-9 di sini belum muncul juga ya untuk berita film viralnya teman-teman ya. Hanya ada film God Boys, The Terminate, Mission Possible sama The Email ya. Lanjut di hari terakhir yaitu hari ke-10, apakah akan muncul di berita film viral ini teman-teman ya. Di hari yang ke-10 ini atau ke malam ke-10 ini kita cek di bagian berita film viral teman-teman ya. Untuk di sini tidak keluar juga untuk Kungfu Bantengnya, Es Krim, Lelah Land, 001, dan Fast and Furious teman-teman ya. Jadi bisa disimpulkan teman-teman ya, kalau film Kungfu Banteng ini kalau belum muncul di berita bagian film viral ini, berarti film tersebut belum rilis atau belum dimasukin ke dalam game Bioskop Simulator, alias belum ada teman-teman ya. Itu mengenai fakta yang pertama, film Kungfu Banteng tidak muncul di berita film viral selama 10 hari yang kita telah cari-carikan biar muncul, ternyata tidak muncul teman-teman ya. Kita lanjut untuk fakta yang kedua, apakah The Email dan Pertualangan Herina 2 ini sebenarnya adalah Kungfu Banteng seharusnya teman-teman ya? Apakah dari dua film ini salah satunya harusnya Kungfu Banteng? Ada kesalahan kah gitu kan? Kemarin kan di sini itu filmnya The Email, yang di sini itu kan filmnya yaitu Petualangan Herina 2. Nah, harusnya salah satu dari ini adalah Kungfu Banteng.
Jadi harusnya itu yang diganti salah satunya ini Kung Fu Banteng, ternyata sudah tergantikan oleh The Email sama petualangan Herina 2 itu, teman-teman. Ya kalau 001 sih udah disebutin Bang Andi, jadi pasti ada. Tapi yang 2 ini salah satunya itu kayaknya ada yang salah input, teman-teman. Ya itu menurut gue di poin yang kedua, sepertinya ada salah input dari film The Email sama petualangan Herina 2 ini, ada yang salah, teman-teman. Ya harusnya salah satunya itu adalah Kung Fu Banteng. Itu di fakta yang kedua. Lanjut di fakta yang ketiga menurutku ya, apakah film Kung Fu Banteng ini didapatkan dari Easter Egg yang belum kita dapatkan atau kita belum kita lakukan, atau dari set quest di next update nantinya, teman-teman ya? Menurut teman-teman bagaimana? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Untuk dapetin film Kung Fu Banteng ini di mana sih? Apakah di versi saat ini versi 1.5.7 udah ada tapi kita belum tahu aja bagaimana cara dapetinnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, jadi seperti itu aja informasinya. Kalau menurut pendapat Ence, apakah film Kung Fu Banteng ini ada di game Bioskop Simulator? Untuk sementara ini di versi 1.5.7 ini belum ada, teman-teman ya. Mungkin di next update adanya film Kung Fu Banteng ini akan diupdate. Mungkin lewat set quest, mungkin lewat Easter Egg, atau enggak melalui toko film. Itu aja ya sepertinya, teman-teman ya. Jika menurut teman-teman konten ini sangat informatif dan menarik buat teman-teman, kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye bye semuanya. Kira-kira Kung Fu Banteng ini Easter Egg dari mana sih gitu kan? Apakah kita harus lawan preman biar dapat film Kung Fu Banteng ini, atau kita perlu lawan siapa? Karena kalau kita hoki mungkin kita dapat film Kung Fu Banteng itu, teman-teman ya. Seperti itu aja dan bye bye semuanya. Terima kasih banyak.